Deco photocard BTS sama Stray Kidsnya udah jadi. Anyway, update ini rak dindingnya semalam jatuh karena emang gak aku bor, cuman pakai kayak pengait yang warna hitam itu, jadinya dia mungkin keberatan jadi jatuh. Terus sekarang cuman aku letakin aja di atas meja. Ini photocard BTS sama Stray Kids. Kita buka ya. Ini hasil cetak deco photocardnya, dan nanti tinggal dipotong pinggir-pinggirnya ini biar gak tajam dan kayak photocard asli. Yay! Sekarang aku mau pisahin dulu untuk yang BTS sama yang Stray Kids, biar setelah itu tinggal dipotong pinggirnya. Sudut-sudut photocardnya jadi tumpul. Thank you.
potong pinggir-pinggirnya jadi tumpul kayak gini. Dan tadi sebelum motong aku juga ngecek satu-satu photocardnya, dan ini ada yang kurang bagus kualitasnya, jadi nggak bisa dijual nih. Kayak gini, ada kotor gini sedikit. Terus kayak gini juga nih, nggak bisa dihilangin. Itu yang BTS. Terus untuk yang Stray Kids itu ini yang kurang bagus kualitasnya. Contohnya ini nih, kayak ada garis putih putus-putus gini, jadi jelek, jadi nggak akan dijual. Sekarang photocardnya mau aku simpen di wadah ini, dan aku bakal pakai potongan sisa kardus ini buat pembatas biar gampang ngambil per membernya. Sudah selesai disimpan. Sebenarnya masih banyak sisa ini buat simpan kartu lagi. Cuman kayaknya aku pisahin aja yang Stray Kids sama BTS-nya. Jadi buat yang Stray Kids aku simpan di wadah satu lagi. Beres duanya. Ini peralatan buat toko kedua aku, mau aku pindahin aja. Jadi di rak lain. Dan aku tinggalin ini aja, isolasi. Terus simpen di sini. Dadah, jadinya begini. Kemarin karena amplop yang coklat yang biasa aku pakai udah habis, jadi aku mutusin buat coba beli tissue paper ini karena aku pengen coba ganti packagingnya, jadi pakai tissue paper di dalamnya, terus di luarnya baru pakai si paper bag yang biasa aku pakai di dalam. Nah ini tissue papernya mau aku potong jadi 3 bagian biar pas sama ukuran packaging untuk stiker-stiker aku.
udah aku potong jadi ukurannya sama semua buat packaging. Dan ini belum semuanya aku potong, masih ada sisa yang belum dipotong. Tapi buat sekarang aku bakal potong segini dulu buat persediaan. Dan ini sisanya yang belum dipotong, masih ada segini, masih banyak. Dan aku bakal potong kalau yang stok tadi udah habis. Sekarang aku mau ngerapin rak ini karena isinya udah berantakan banget. Kayak semuanya menyatu di rak ini, ada macam-macam barang. Jadi sekarang mau aku rapiin dulu, oke? Thank you.